kalau anda jadi musician boleh hidup tak? Jadi pemuzik boleh hidup tak? Adakah menjadi musician boleh hidup di Malaysia ini? Jadi musician boleh hidup tak di Malaysia? Boleh. Tapi kena bijak. Kena bijak? Kena bijak. Hai, anda bersama saya Benteng Rohada. Dan hari ini saya akan tunjuk macam mana kehidupan saya di KL ini. Apa saya buat hari ini? Hari ini kami berada di The Culture Bukit Jalil untuk soundcheck saya punya band I Am Nita. Di video kali ini saya akan tunjuk pemuzik pekerja macam mana kami punya kerja di KL ini. Dan let's check it out, The Culture. The Culture 2019. Okey, inilah senjata saya hari ini. Ha. Gadget stompbox untuk gitar punya bunyi lah. Ini gitar yang saya pakai hari ini. Let's check it out. Gibson SG. Kepada pemuzik tahulah apa ini. Okay, sayang nih. Tali baru lagi, tukar baru. Ini drama, gitaris session. Apa kabar? Ini Pretty Ugly nih. Kumpulan Pretty Ugly. Ini gitaris Akim Rusli. Gitaris Akim Rusli. Gitaris Akim Rusli. The Vocalist. Ha? The Vocalist. Ah. Ini penyanyi big stage eh. The Ayoy. Basis ini kumpulan Six Hand. Hai. Oh lupa, ini pun kumpulan Six Hand nih. Six drama Akim Magistrate dulu. Bampes. Iqbal. Hai Ben. Ini Kribo. Ini Rasyah nih. Ini manager. Only one punya manager sajalah. Oh, ini ialah suasana belakang backstage. Kita sangat kuat bising muzik. Kita tengok stage dari depan. Okey. Besar dia punya stage, okey. Sangat besar. Macam orang putih punya kalau cakap. Okey. Okay, itu dia dari depan stand. Apa yang paling aku benci bila di depan stand dekat dia punya apa sub speaker tu untuk bassist player bagi boom boom. Ada speaker yang di tanah tu bass terlalu kuat, so jantung menjadi. Ya, dia begitulah. Kita cek suasana di belakang backstage. Di bawah stage ada barang-barang lah. Teo Ice. Wire-wire perkara biasa tuh. Wih, lambat lagi tuan kami ini. Nita, ada sesuatu yang akan berita besar lepas ini, kamu akan tahu juga. Ada something yang sangat besar bagi dia. Okay. Nantikan. Sekarang masih rahsia lagi. Memandangkan saya sudah buat vlog, macam biasa vlog saya tidak kosong, saya akan isikan dengan isu-isu tentang apa-apa saja. Okey, cerita kita hari ini ialah pasal pemuzik boleh hidupkah kalau jadi pemuzik ini. Saya akan soal dorang satu-satu. Let's check it out. Okey, ini vokalis kumpulan Kribo ni, dia cerita tadi sama aku dia pernah pergi Sabah. Yeah. Jadi apa yang best di Sabah? Best latok. 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 Okey, dia ni orang sinilah kan. Okey, coba cakap Sabah. Kau pernah 3 bulan tinggal di Sabah kan? Dia kerja di Imago dia cakap. Ya. Kau kerja apa sana? Aku nyanyi di sana. Aku di Waterfront sana tuh. Kalau kau kalau nanti aku datang sana nanti aku kasih tahu sama kau. Wih, pandai. Siapa dia bagus? Bagus. Pasti sudah kan? Pasti sudah. Boleh kau cari semendak sudah ini ya? Mana semendak kau? Tidak. Oh, tidak. Wih, aku pun tidak pakai tidak tau. Dia Tidak. Bagus nih. Okay, single lagi. Instagram dia Nina. Sudah. Jadi pemuzik boleh hidup kah? Bergantung pada rezeki kau. Bergantung pada rezeki jawapan dia. Okay. Okay, kalau kau ada anak, kau mau dia jadi pemuzik kah tidak? Kau mau kah? Kerja jadi musician. Aku menyanyi daripada umur 5 tahun, so aku akan teruskan sampai aku punya ujung tahun. Okay. Sampai umur aku habis. Enjoy lah. Enjoy muzik lah. Ni untuk hobi jugalah. Okay, itu jawapannya. Persoalannya, jadi musician boleh hidup tak? Boleh. Apa tips dia? Apa tips dia? Tips dia jangan give up. Jangan give up. Ya. Okay. I mean, I always percaya apa yang you buat rezeki itu datang lah. Kan? Music susah lah, you know. Kan? Dia banyak tergantung pada pendapat luar. Tapi kalau kat Hollywood,
soal panas lagi. Adakah Nita bekerja sepenuh masa sebagai pemuzik? Bukan. Nah, bukan. Dia sentiasa ada saat. Saya waktu malam lain, cuy. Woi lah. Bang, interview. Interview job. Adakah menjadi musician boleh hidup di Malaysia ini? Wesh, siapa cakap tak boleh? Boleh, eh? Boleh. Boleh. Apa kena, tips dia? Tips dia kena rajin lah. Kena rajin practice. Lepas tu, banyak dengar lagu dan bergaul dengan musician. Oh, okay. Situ kita boleh nampak cabang-cabang mana kita boleh masuk. Ada soalan panas lagi. Apa lagi? Kalau kau ada anak dia mau jadi pemuzik, kau rekomen tak dia jadi pemuzik? Siapa? Kalau kau ada anak satu hari nanti dia jadi pemuzik, dia mau jadi pemuzik, kau terima tak? Kalau jatuhnya macam mana kuah? Nah, macam tu lah peribahasa dia. Kalau dia minat muzik macam aku, jalan je lah. Okay. Aku pun okay, band lain pula sound check. Drama tengok drama sound check. Drama tengok drama. Di Malaysia boleh, tapi kena bijak. Kena bijak. Kena bijak. Kena ada plan yang panjang baru dia boleh survive. Kena tahu sira belok industri dulu, and then baru susunlah plan satu persatu. Ada lagi soalan panas. Okay. Kau kan ada anak kan, mengandung kan, isteri. Sama. Okay. Kalau nanti besar sikit dia mau jadi pemuzik sebagai kerjaya dia, adakah kau benarkan? Sebabkan dia perempuan, maybe tak. Maybe tak. Okay. Kalau dia lelaki, okay. Alright. Okay, akhirnya masa kami untuk sound check setelah 1 jam lebih menunggu. Senjata hari ini. Okay, sempat buat vlog atas stage ini. Jadi tengah setup. Saya punya sudah. So, M saya guna hari ini, jersey M900. Sequencer nak? Macam mana? Selesai sound check. Selesai sound check. Yeah. Sound agak kelang kabut, sedangkan kami datang 9:30. Ya betul. 11:30 baru disuruh sound check, lepas itu disuruh kelang kabut. Nah, salah siapa tu? Bukan salah kami. Kami datang 9:30 seperti betul yang dijanjikan. Ya. Okay, baru saja ambil pas untuk backstage. Okay, ada apa di dalam sini? Banyak jualan baju. Aku pun nampak minuman tadi. So, kamu kalau mau datang memang besar ni. The Culture. Siapa yang mau datang show ini, sila datanglah.
Okay guys, thank you for watching. Terima kasih banyak sebab menonton. Jangan lupa like, subscribe, benar betul. Tapi selepas ni kami balik pula di rumah untuk di studio untuk jamming, praktis pula. Sekarang jam 12.4 minit malam. Itu dah illusionnya kehidupan. Setengah jam sampai di studio, training dalam 1 jam, 2 jam baru tidur lah. Okay. So, thank you very much. Jumpa lagi di video-video yang akan datang. The Culture.